Iuh. Seorang wanita asal Cina bernama Su dari Hubei mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga kebersihan tempat tidur. Wanita ini sudah merasakan gatal di matanya hingga merah. Awalnya dia pikir ini hanyalah masalah biasa. Dikatakan bahwa selama 2 tahun dia hanya menggunakan obat tetes mata. Namun makin lama bulu matanya mulai saling melekat. Ia pun mengecek ke dokter dan dokter menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dokter menemukan kutu pada bulu mata gadis itu. Bahkan setelah dicek dengan mikroskop, dokter menemukan lebih dari 10 kutu di salah satu bulu matanya. Menjijikkan sekali. Ternyata, sudah hampir selama 5 tahun, wanita ini tidak mengganti sarung bantalnya. Ih, jorok sekali ya. Jadi, jangan lupa ganti sarung bantal kalian malam ini ya. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk!